Halo Bun, yuk simak mengapa bayi merangkak mundur. Ini penyebabnya. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Banyak orang tua yang bertanya-tanya berapa umur bayi bisa merangkak. Bayi biasanya mulai belajar merangkak sekitar usia 7 bulan. Namun, bayi bisa merangkak lebih cepat ataupun lebih lambat. Ini adalah tahapan ketika bayi mulai memahami bagaimana anggota tubuhnya bekerja dan mengkoordinasikannya. Namun, bayi membutuhkan waktu untuk merangkak dengan tepat. Saat bayi mulai belajar merangkak, ia memilih cara termudah. Salah satunya adalah merangkak mundur. Berikut beberapa penyebab bayi merangkak mundur yang perlu diketahui orang tua. Yang pertama, tangan terasa lebih kuat. Seiring pertumbuhan bayi, ia dapat menggunakan lengannya lebih kuat saat ia belajar menopang dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatan lengan biasanya menyebabkan bayi merangkak mundur. Jika anak bunda merasa lengannya lebih kuat daripada kaki, dia akan mendorong dirinya ke belakang daripada menarik dirinya ke depan. Karena dengan begitu terasa lebih mudah dilakukan anak. Yang kedua, tubuh bagian atas bayi berkembang lebih cepat. Banyak bayi yang dilatih untuk melakukan tummy time. Bayi biasanya mencoba menggunakan tangannya untuk mengangkat tubuh dan menopang lehernya. Hasilnya, kekuatan tubuh bagian atas anak akan berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, merangkak biasanya dimulai dengan bergantung pada tubuh bagian atas, bukan kaki. Hal ini menyebabkan bayi merangkak mundur, karena merangkak ke depan juga membutuhkan banyak kekuatan dari kaki. Bayi merangkak mundur bukanlah masalah yang harus bunda khawatirkan. Saat kaki menjadi lebih kuat, anak belajar merangkak sendiri. Terkadang bayi bahkan tidak belajar merangkak ke depan, tetapi langsung berjalan, berdiri, dan berlari. Ingatlah bahwa ini normal. Meskipun bayi bunda prematur, perkembangan merangkaknya mungkin lebih lambat dari usianya. Bunda juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Nah bunda, itulah penyebab bayi merangkak mundur. Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya bun. Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.